The Nasi Lemak Show kembali lagi dan minggu ni saya berada di satu gerai nasi lemak memang cukup terkenal di Shah Alam Section 20, nama dia Nasi Lemak Pak Ayub. Dan kalau korang semua tengok video minggu lepas, saya dah janji akan ada seorang menang Wallet Quick dengan competition minggu lepas. Nanti saya akan bagi tahu siapa yang menang. Tapi sebelum tu, jom kita makan nasi lemak. The Nasi Lemak Show dibawakan oleh Quick, wallet minimalist buatan tangan. Dan wallet ni 100% genuine kulit lembu dan dibuat di Malaysia. Hari tu ramai orang komen buat di Shah Alam. Tak salah, tapi kalau kita nak cakap specifically, wallet ni buat di Jengke, Pahang. Memang handmade 100% dan 100% genuine leather. Kalau kita tengok dalam juga, yang pattern batik dalam, yang tu batik kita semula, recycle. Banyak kilang yang buat baju batik semua, kalau ada kain lebih, dia buang. Tapi sebab kita nak elakkan pembaziran, kita ambil kain tu, kita buat lining dalam. Dan lagi yang best lah bagi saya pasal Wallet Quick ni, sebenarnya dia ada warranty 5 tahun. Maksudnya kalau yang besi dalam rosak ke, patah ke, ada apa-apa masalah, boleh hantar balik dan dapat repair, ataupun yang baru 5 tahun. Panjang juga warranty tu, bagus, value lah bagi saya. Dan yang penting dia buatan Malaysia. So itulah dia Quick. Saya makan kat sini daripada saya sekolah lagi, saya rasa. Kami datang sini kalau kira kan the second time lah. Baik kali lah makan sini. Memang empuk kita makan lah lepas bekerja. Selalu kat sini saya ambil nasi lemak ayam, lepas tu tambangan paru. Dulu nasi lemak biasa. Kali hari ni nasi lemak sambal daging. Ayam goreng lah, crispy. Sedap, teranguk. Okey, dari segi harga, dengan apa yang kita dapat tu memang berpatutan lah dengan area ni kat sini kan, area Shah Alam. So macam ngam lah, harga tu kira semua orang mampu bilik lah. Harga patutan sama je. I don't think diorang boleh charge you more than RM6. Nice lah, boleh. Semua orang boleh lah. Yang bekerja biasa ni boleh lah beli. Tak mahal, tak murah. Kalau 5 bintang, saya rasa saya bagi 4.5 bintang. 4 ke? Saya bagi 5 bintang. Dari satu dekat gerai ni, dia memang layan diri. Kita kena masuk, beratur, lepas tu ambil nasi lemak dengan lauk semua. Nampak juga ramai orang dekat sini dan ramai orang beratur. So, jom kita beratur ambil nasi lemak. Okay, jadi seperti biasa dalam The Nasi Lemak Show ni, saya akan makan dan bagi rating penilaian dekat setiap satu yang dalam nasi lemak. Tapi sebelum tu nak cerita sikit pasal nasi lemak yang saya ambil pagi ni. Saya tanya tadi apa lauk yang bestseller orang suka dekat sini. Dia kata ayam goreng. Ayam goreng ni, yang ayam goreng ada butter, memang antara yang top dekat sini. So saya ambil nasi lemak dengan ayam goreng sekali dengan dia punya kerak. So dalam set ni nampak macam, nampak lengkap lah. Kita ada nasi, sambal, telur, kita dapat telur suku, timun, juga ada kacang, ikan bilis semua, dan dihidang atas daun pisang. Jadi seperti biasa, Riz nak makan dulu lepas tu bagi rating. Tapi Riz lupa juga, lupa kena buka tanjat. So, kita buka tanjat dulu. Okey, kita makan. So macam biasa dalam siri ni, kena makan semua sekali lah. Janganlah makan satu persatu dulu. Makan semua sekali, dapat rasa lengkap dulu, baru kita bagi rating lah. So kita ambil nasi, ikan bilis kacang sikit. Lepas tu kita letak sambal sikit atas. So itulah dia. Jom. Ooh.
kita nak cakap pasal first impression. Rasa yang pertama dapat dari sambal tu sebenarnya rasa pedas. Dia lebih pedas sikit daripada contohlah sambal episode minggu lepas, tapi juga manis. Tapi memang rasa yang pedas tu. Dan lagi satu pasal nasi tu, nasi tu sangat berlemak. Memang rasa santan, memang rasa berlemak berkrim dalam nasi tu. Kalau kadang-kadang kita makan nasi lemak, nasi tu rasa kosong. Yang ni memang totally opposite. Memang rasa berlemak, santan semua tu. Dan satu saya suka pasal tekstur lah. Sebab kita ada ikan bilis, kacang goreng yang rasa ranggup, rasa garing. Tapi kita tambah juga rasa kerak. Sebab tekstur tu bila kita kunyah dalam mulut, dia bukan macam lembut-lembut. Dia ada crunch, ada ranggup daripada ikan bilis dan juga kerak ayam lah. Kerak pula. Nak cuba dengan ayam juga ni. So kita ambil ayam, nasi dengan sambal. Jom, kita makan. Ayam tu sedap lah, tambah juga rasa sebab ayam tu masih panas. Dan walaupun dia ranggup dekat luar, yang butter yang goreng tu dalam tu masih lembut, masih moist, masih berair sikit. Oh, sedap lah ni, sedap juga. Dan bila kita makan semua sekali, ayam, nasi dan juga sambal, yang ayam tu yang rasa ayam, rasa moist, lembut ayam tu sebenarnya dia neutralize sikit sambal tu. So sambal tu tak jadi pedas sangat tapi pedas manis. Tapi yang penting dengan sambal ni, bagi saya satu, dia tak adalah halus sangat tapi dia tak adalah macam biji cili semua tu sangat. Dia macam tengah-tengah dan rasanya ni sambal ikan bilis sebab dia ada rasa ikan bilis juga. Pedas, manis, rasa ikan bilis sikit dan dia memang manis lah sebenarnya, manis pedas. Tapi yang penting dia tak ada rasa pahit, tak ada rasa macam tak masak cukup. Memang rasa masak cukup. Bila makan, mula-mula dapat rasa manis. Lepas tu tak lama lagi dapat kick yang pedas tu. So kena makan sekali, jangan makan sambal saja macam tu. Okay, jadi lagi satu, sebelum nak bagi rating, nak cerita pasal lauk yang lain ada dekat sini. So yang ni saya nampak tadi agak rare sikit. Sebenarnya yang ni ada lauk ikan keli goreng dengan sambal. Nampak macam sambal belado lah sikit sebab ada cili hijau semua tu. Kalau tengok semua lauk pauk yang biasa dengan nasi lemak, ikan keli bukan selalulah kita jumpa. Okay, kita tukar. So itulah dia ikan keli dengan dia punya sambal tu. Jom. Sedap. Macam ikan keli yang rasa tu. Tapi sambal yang dia letak atas ni lain sikit daripada sambal nasi lemak. Dia lagi rasa cili. Tapi sebab cili hijau tu dia lagi pedas. Tapi kena juga dengan nasi lemak pagi-pagi macam ni. Jadi sampai masa untuk saya bagi rating dekat setiap satu. So saya mula dengan nasi. Macam saya cakap tadi, rasa berlemak, memang dapat rasa santan, rasa berlemak tu. Tapi mungkin untuk setengah orang dia terlalu berlemak. Maybe dia macam too much. Bagi saya suka macam ni. Saya rasa saya bagi 4 bintang, 4 out of 5 stars untuk nasi sebab macam saya cakap, rasa lemak, kuantiti yang cukup, memang sedap, saya suka. Seterusnya sambal, macam saya cakap tadi, sambal tu rasa manis pedas dan juga ada rasa ikan bilis sikit. Mungkin yang tu dia letak ikan bilis dalam tu ataupun saya makan sekali dengan ikan bilis tadi. Tapi yang penting tu dia masak lama sebab dia tak ada rasa pahit. Saya nak bagi dia 4 bintang juga, 4 stars. Sebab saya suka macam ni, balance pedas manis tu. Tapi macam saya, sama dengan nasi, dia bukan yang paling sedap saya pernah makan. Tapi dia antara yang sedap lah. Kita moving on to condiments juga. Condiments, quantity kita dapat cukup. Ikan bilis, kacang goreng, timun, telur. Telur tu dapat suku saja, tapi okey lah, still dapat. Dan yang penting, kacang ikan bilis tu memang ranggup lah, garing, memang cukup. Dia macam nice lah, memang bagi saya cukup macam ni. Sebab itu saya nak bagi condiments juga 4 bintang. Sebab kalau nak lebih sikit, mungkin lebih sikit condiments dan juga telur separuh lah. Tapi 4 til masih tinggi lah rating tu. Seterusnya lauk, yang saya ambil ikan keli dengan juga ayam goreng, saya memang suka.
I am going to sedap. Kat luar tu ranggup, dalam tu berjus sikit, ada kerak lagi, panas lagi. Ikan keli pula jarang jumpa nasi lemak. Dengan ikan keli tambah juga sambal yang atas tu, yang pedas manis tu sedap. Saya memang sukalah lauk yang saya makan dekat sini. Sebab itu saya nak bagi dia 5 stars. Dia memang bagi saya sedap, suka. Pilihan yang ada memang dah cukup. Sebab itu bagi lauk 5 bintang, 5 stars. Seterusnya, kalau kita nak bagi rating dekat harga, kalau kita ambil nasi lemak kosong, nasi lemak biasa, harga dia RM2. Kalau kita tambah ikan keli macam ni, kita tambah lagi RM3.50. Dan kalau kita nak ambil ayam goreng macam tadi tu, kita tambah lagi RM4. So total nasi lemak dengan ayam goreng tu harga RM6. Kalau nasi lemak dengan ikan keli ni RM5.50. So tak adalah mahal sangat, memang boleh mampu. Dia bukan yang paling murah, tapi dia memang tak kira mahal lah. Bagi saya dia berbaloi untuk apa yang kita bayar, apa yang kita dapat. Harga tu sangat-sangat okey, sangat berpatutan lah. Sebab itu saya rasa harga saya bagi 4 bintang juga. Tinggi juga, bukan yang paling murah tapi berbaloi lah. So kita kira overall semua, overall score kita dapat 4.2 stars, 4.2 bintang. Memang antara yang top lah. Memang happy dengan nasi lemak dekat sini. Tak ada apa-apa yang apa mengecewakan. Memang semua just nice. Suka semua, 4.2 bintang. Bagus juga Pak Ayub ni. Jadi seperti saya janji di permulaan video ni, saya nak umumkan pemenang Wallet Quick. Dan saya nak umumkan pada minggu ini. Sejak buat The Nasi Lemak Show musim ketiga ni, mungkin orang perasan setiap episod Riz pakai baju yang sama-sama, pakai tanjak semua tu. Dan Riz juga baca komen dekat Facebook, YouTube semua. Ada orang tanya pasal baju semua. So sebenarnya baju macam ni memang buat custom lah. Dah lama Riz ada baju ni. Memang just nak pakai je. Tapi nampak macam orang dah tanya baju dapat mana semua. So Riz nak tengok adakah orang minat dengan baju ni. Adakah orang nak beli baju macam ni? Nak buat baju macam ni, dia agak mahal sikit. Mungkin 70 lebih lah. Tapi kita tengok, kalau cukup orang nak, kita ambil, kita buat order khas untuk penonton Destinas TV. So kalau suka baju ni, berminat dengan baju macam ni, tulislah komen dekat bawah, cakap nak baju semua tu. Nanti Riz baca semua tu. Tapi rasanya itu saja untuk The Nasi Lemak Show minggu ni. Terima kasih semua yang tengok. Seperti biasa, kalau belum subscribe, tolonglah subscribe. Nanti banyak lagi peluang untuk menang wallet, dapat giveaway semua tu. Teruskan dengan Destinas TV. Tapi itu saja hari ini. Terima kasih semua. Riz nak habiskan nasi lemak.